Ternyata pasir kucing bisa dimakan. Oke, guys, langsung aja aku buat pasir kucingnya. Pertama ada kue sifon yang aku hancurin. Terus selanjut ini aku buat pasir kucingnya dari biskuit. Nah, ini aku tambahin pewarna coklat. Tinggal di blender aja dan jadi deh pasir kucingnya. Mirip banget kayak pasir gak sih? Lanjut ini pasirnya aku tuang di atas kue sifon yang tadi. Dan ini marshmallow yang udah dilelehin di microwave. Ditaruh aja di bagian remahan biskuit. Dan yang terakhir bikin ee kucing. Ini campuran coklat bubuk dan susu kental manis. Jadi deh pasir kucingnya, mirip banget kan guys? Rasanya enak sih, cuman bentukannya itu loh bikin kepikiran. Cocok banget sih buat ngeprank teman.